Sobat Bediler, berjumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Erival Kediri Jawa Timur. Oke Sobat Bediler, dimanapun kalian berada, semoga kalian tetap sehat selalu ya Sahabat Bediler. Kali ini saya akan mengulas spesifikasi full set dari senapan angin Gejruk DWP Fusion 2560 AK47 hitam biru plus manometer. Oke, sebelum lanjut ke detail ulasannya, jangan lupa kalian tekan tombol like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari Jaya Airvo. Oke, yuk langsung saja kita ulas spesifikasinya ya Sobat Dealer. Sebelum itu saya akan mengambil senapannya terlebih dahulu ya Sobat Dealer. Oke Sobat Dealer, kali ini saya sudah membawa senapan angin Gejruk DWP Fusion 2560 AK lipat AK hitam biru plus manometer ya. Jadi untuk tampilan senapan anginnya seperti ini. Nah, untuk spesifikasi dari senapan angin ini yaitu memiliki panjang laras 60 cm yang terbuat dari bahan baja pilihan dengan menggunakan model gantung. Lalu untuk tabung dari senapan angin ini terbuat dari bahan kuningan pilihan dengan OD tabung yaitu 25 mm. Untuk sistem pengisian angin dari senapan angin ini menggunakan gejruk manual dan juga pompa PCP dengan tekanan angin maksimal yaitu 2700 PSI. Lalu untuk senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan visir depan dan visir bagian belakang yang dapat disetting sesuai kebutuhan. Untuk kali ini saya melepas visirnya ya Sobat Dealer dikarenakan saya memadukan senapan angin ini menggunakan teleskop. Oke, untuk popor dari senapan angin ini terbuat dari kayu mahoni yang memiliki tekstur lembut, kuat, dan juga kokoh. Untuk model popor dari senapan angin ini menggunakan model AK47 dengan warna hitam balutan warna biru ya Sobat Dealer. Untuk senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan manometer yang terletak pada bagian bawah popornya. Manometer ini berfungsi untuk melihat tekanan angin yang berada pada tabung senapan angin. Untuk panjang keseluruhan senapan angin ini yaitu 110 cm dengan berat tanpa aksesoris yaitu 3,5 kg. Oke, kali ini saya memadukan senapan angin ini menggunakan teleskop yaitu teleskop Predator 39x40mm ya Sobat Dealer. Teleskop ini sering disebut dengan teleskop anti getar dengan kelebihan yaitu dapat menjangkau sasaran kisaran 40-50 meter ya Sobat Dealer. Nah, untuk teleskop ini memiliki jarak zoom yaitu hingga 9 kali. Untuk teleskop ini juga sudah dilengkapi dengan nyala lampu cahaya retikel yang sangat jernih dan lensanya pun juga sangat jernih ya Sobat Dealer. Untuk di dalam teleskop ini sudah dilengkapi dengan penutup lensa, double mounting, kunci L dan juga pembersih lensa yang pastinya sudah aman ya Sobat Bediler. Untuk peredam ini dapat meredamkan suara hingga 40% ya Sobat Bediler. Peredam ini dapat meredamkan suara agar buruan tidak lari dan tidak kabur. Oke, untuk harga full set dari senapan angin ini kalian bisa tanyakan ke admin Jaya Erival. Untuk nomor yang dapat dihubungi sudah saya taruh di link description ya Sobat Bediler. Bagi kalian yang ingin memiliki senapan angin ini kalian bisa klik link di description box. Oke, untuk pembelian dari senapan angin ini tentunya sudah mendapatkan perlengkapan bonus seperti peredam standar, tali sandang, spare part, dan tentunya juga sudah mendapatkan STKS yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin. Bagi kalian yang memiliki pertanyaan seputar senapan angin ini, kalian bisa tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Oke, seperti biasa untuk mendukung channel ini, jangan lupa kalian tekan tombol like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari Jaya Erival. Oke Sobat Bediler, terima kasih, saya pamit undur diri dan salam Bediler.